Nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Mobil ini di belakang saya ini adalah mobil Toyota Aristo buatan tahun 2002. Jadi Toyota Aristo ini sebetulnya mobil yang kembar ya. Jadi dia ada versi Lexus-nya dan versi Toyota-nya. Nah, versi Toyota-nya ini bernama Toyota Aristo. Kebetulan yang di sini Toyota Aristo yang versi speknya paling tinggi ya, yaitu versi Vertex Edition, di mana dia menggunakan engine 2JZ GTE 3000cc VVT-i Twin Turbo. Nama saya Christian dan mobil di belakang saya ini adalah Lexus GS 300 yang dimana kadang juga disebut Toyota Aristo. Nah, perbedaannya adalah kalau untuk Lexus itu ada dua tipe, yang dimana GS 300 yang di belakang saya dan juga ada GS 430. Nah, namun kalau Toyota ada dua tipe, yang dimana satu itu tipe Aristo biasa, mesinnya 2JZ GS sama seperti GS 300, dan juga satu lagi tipe Aristo Vertex yang dimana ada turbo, mesinnya kodenya 2JZ GTE. Kenapa saya memilih Toyota Aristo? Jadi Toyota Aristo itu suatu mobil yang menurut saya unik ya. Jadi dia itu bisa dikategorikan sleeper, artinya tampilannya menipu gitu. Ini adalah mobil serigala berbulu domba ya. Jadi kalau sepintas kita lihat mobil ini, tampilannya tuh seperti sedan mewah kelas menengah ya, yang bodinya ukurannya besar, kemudian berpintu 4, kemudian tampilannya juga ya laksana mobil-mobil keluarga atau mobil perkantoran pada umumnya gitu. Tapi dia memiliki dapur pacu yang tenaganya sangat mumpuni ya. Kebetulan dapur pacu mobil ini atau engine mobil ini sama dengan yang dipakai di Toyota Supra A80 yang memiliki tenaga kuda dalam kondisi standar ya, mungkin sekitar 300-an horsepower ya. Yang saya lihat dari Lexus ini adalah karena waktu saya ambil mobilnya kilometer masih belum begitu tinggi, dan juga interior masih sangat bagus, sangat ori, makanya saya ambil mobil ini. Pada awalnya, saya juga tentunya maunya cari yang Aristo Turbo. Namun pada saat itu Aristo yang turbo masih nggak gitu banyak populasinya. Well, mungkin lebih ke yang jual nggak ada waktu itu ya. Dan juga saya pikir, toh di Jakarta saya mau ngebut di mana gitu. Maka itu ya, saya pilih GS ini karena kilometer rendah, kondisi baik juga. Untuk perawatan mobil ini masih tidak terlalu sulit ya, karena mobil ini kebetulan kondisinya masih standar. Artinya tidak banyak modifikasi yang saya lakukan terhadap mobil ini. Mungkin yang berbeda dari standarnya hanya peleknya. Kebetulan ini menggunakan pelek standarnya Toyota Supra A80. Untuk interior semua juga masih standar, suspensi standar. Untuk mesin saya hanya menambahkan piggyback ya, merek ya, Dastech, untuk supaya mempermudah setting turbonya saja. Sisanya sih standar semua. Jadi untuk perawatannya sih relatif masih mudah lah. Untuk perawatan mobil ini tentunya ya, namanya juga mobil build up, pasti ada juga kesulitan. Namun ya untuk zaman sekarang ini udah ada internet, ya sourcing barang-barang spare part mobil ini sih nggak gitu susah ya. Apalagi kaki-kakinya untuk sebagian masih ada yang mirip dengan saudara yang lain. Tapi so far selama kepemilikan saya,
ya mobil ini masih wajar saya bilang ya. Ya Toyota orang pada bilang mobil sangat reliable. Cukup oli mesin, oli matic, coolant, maintenance rem apa segala, pasti mobil bisa jalan. Tapi di luar itu, seperti yang kita tahu mobil udah berumur, saya sempat udah ganti ball joint atas, ball joint bawah. Untungnya ball joint bawah sama dengan Toyota Crown. Saya udah ganti lagi tie rod, long tie rod, engine mounting mesin, engine mounting transmisi. Dengan kenyamanan mobil ini dan juga apalagi kelangkaan mobil ini, semuanya terbayar menurut saya. Untuk ke depan, saya juga masih menimbang-nimbang ya. Jadi memang kadang-kadang kita kalau pegang mobil kondisi standar tuh apa ya, gatel juga ya. Memang waktu dengan kondisi saat ini, pernah saya dyno, hasilnya adalah kira-kira horsepower-nya mendapat 327 bhp ya, brake horsepower. Dan kemudian torsinya mendapat sekitar 424 Nm. Untuk mobil standar saya rasa sih sudah cukup ya, cuman kadang-kadang pengen gitu, pengen dimodif lagi mesinnya supaya lebih bertenaga, misalnya diganti dengan single turbo. Tapi ya itu, mungkin tergantung rezeki juga lah, kalau memang ada rezekinya dan memang lagi kepengen ya mungkin bisa dimodifikasi. Untuk modifikasi yang saya lakukan, ya tentunya saya sangat menjaga keorisinilan mobil ini. Maka dari itu, hanya sebatas sway bar bushing, yang dimana karet-karet bushing, saya beli merek Dyzen, karena merek Dyzen itu terkenal PU-nya untuk mobil Aristo ini ataupun Lexus ini. Selain itu juga, saya juga mengganti bushing untuk Rexir, yang dimana saya pakai merek Dyzen juga. Dan selain harganya tidak beda jauh dengan barang orinya, performance yang diberikan pun juga enak. Jadinya setiran kita inputnya lebih presisi dan juga tentunya tidak sacrifice kenyamanan mobil ini. Mungkin juga saya ingin menceritakan sisi menarik daripada mobil ini, yang dimana kenapa saya ingin sekali punya mobil ini. Selain sewaktu saya kuliah dulu, kebetulan saya kuliah waktu itu di luar dan saya sering sekali lihat mobil ini di sana, di Kanada kebetulan. Saya pikir, wah suatu saat nanti setelah saya udah bisa benar-benar mandiri, saya ingin punya mobil Toyota Aristo ataupun Lexus GS 300. Dan juga selain itu, salah satu saudara saya waktu tahun 2001 juga ada yang punya mobil serupa, warna hitam tipe Vertex. Dan saya ingat banget waktu itu saya masih SMP 1 atau 2 waktu itu, tahun 2001-2002. Saudara saya suruh saya coba mobilnya, tentunya saya tidak nyetir. Saya hanya duduk di sebelah dan saudara saya itu tarik mobilnya. Wah, untuk tahun 2001-2002, mobil 270 horsepower, turbo sangatlah jarang. Tarikannya itu benar-benar saya tidak bisa lupa, maka dari itu saya udah, pada waktu itu saya ingat 2001-2002, saya set nanti suatu saat saya setelah udah lebih independen, saya akan cari itu mobil juga. Ya, tapi gimana? Pada saat saya waktu itu lagi ready untuk cari, hunting, tapi yang saya ketemu ini kondisi full orisinil dan juga kilometer masih sangat baik untuk umurnya. Maka dari itu ya sudah, saya beli ini mobil. Untuk sisi nostalgia mobil ini sih saya tidak terlalu ada ya, cuman saya sering lihat aja di Jepang ya. Banyak orang-orang Jepang juga menggunakan mobil ini, saya sering lihat di jalan. Dan mereka rata-rata memodifikasi mesinnya ya. Jadi bisa sampai hampir 800 horsepower gitu. Dan menariknya adalah mobil ini kan karena sleeper ya. Jadi karena kalau kita misalnya lagi jalan di tol gitu kan, kemudian karena tampilannya seperti sedan biasa. Nah itu ketika ada mobil yang let's say misalnya supercar dan sebagainya, mungkin kalau
ya diajak tarik-tarikan doang sih, ya masih bisa lah gitu mobil ini. Apalagi kalau memang sudah dimodifikasi dengan horsepower yang sudah di atas 800 misalnya, mungkin juga lebih dahsyat gitu.